tahu Ji. Enggak lah. Anorganik ya. Kalau pupuk anorganik itu yang pertama kita pakai urea. Biasanya dosisnya 75 gram per batang tanaman. Oke. Okay. Yang lanjutnya itu ada lagi nanti bertahap-tahapnya. Oke, nah, oke. Okay, okay. Ini Bu PPL-nya cantik sangat luar biasa nih. Ikut turun ke sini dia. Ini gimana nih Bumdes untuk supportnya ke kelompok tani, mungkin dari pupuk dia ada subsidi untuk kelompok tani atau gimana? Ya Bang Epul coba dijelaskan. Terkait masalah pupuk untuk Bumdes, ya kita ada sedikit pengecualian untuk bisnis. Jadi untuk lokal sendiri, apalagi ini judulnya kelompok tani, mungkin harga di kandang itu, harga di kandang itu ya kayak nggak dinaikin gitu. Misalnya harga di kandang 7.000 soalnya untuk kelompok tani. Siap, jadi tetap membantu masyarakat lingkungan ya, walaupun nah, pupuk di apa ya dikelola dengan Bumdes ya Bang ya. Oke, siap. Mudah-mudahan maju terus Bumdes dan kelompok tani yang ada di Desa maju ya semua. Ya, kita yang jelas bahu membahu. Kita pakai pola simbiosis mutualisme. Oke, siap. Semangat. Gimana nih Pak Sekretaris kelompok tani? Kompak ya. Maju terus kelompok tani maju jaya. Maju terus untuk Desa Sukamaju.